Warga Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, cuma bisa pasrah menyaksikan rumah mereka lululanta diterjang banjir. Banjir bandang datang tiba-tiba pas kehujan deras yang turun sejak hari Rabu malam, akibatnya tanggul jebol hingga membuat air meluap ke permukiman warga. Sekitar 100-an rumah mengalami kerusakan, 20 di antaranya rusak parah. Menurut warga, banjir kali ini pun merupakan yang terparah yang terjadi di wilayah mereka. Nah, hujannya sangat lebat, mulai dari kemarin sore sampai subuh tadi. Nah, sehingga menyebabkan banjir di wilayah Tarawang. Dan ini adalah banjir terparah. Iya, karena banjir terakhir ini di 2006 tidak seperti ini parahnya dibanding hari ini. Selain merusak rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum seperti jalan dan juga tiang listrik.